Untuk mengunjungi suatu negara biasanya kita menggunakan pesawat atau kapal. Tapi guys, ternyata ada negara di dunia ini yang ternyata nggak punya bandara. Kok bisa ya guys? Berikut 5 negara di dunia yang nggak punya bandara. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, Vatikan. Negara kota yang jadi situs warisan UNESCO ini memang dikenal sebagai pusat gereja Katolik dunia. Buat ke Vatikan, kamu bisa terbang ke Leonardo da Vinci, Fiumicino, dan berkendara sekitar 30 km buat mencapai Vatikan. Kedua, San Marino. Buat menjangkau San Marino, sebenarnya kita cuma cukup terbang ke Bandara Internasional Federico di Italia yang berjarak kurang lebih 14 km saja. Jadi itu alasannya guys, kenapa negara ini nggak punya bandara. Sekedar informasi aja guys, ternyata negara ini dinobatkan sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Ketiga, negara Monaco. Negara yang mempunyai warna bendera sama dengan Indonesia ini merupakan negara kedua terkecil di dunia. Untuk menjangkau negara ini, kita bisa terbang ke Bandara Prancis atau melalui jalur air dengan kapal. Monaco adalah salah satu negara yang paling dikenal sebagai tuan rumah tertua Formula One dengan lintasan paling pendek. Keempat, Liechtenstein. Sebagai negara terkecil di dunia yang berada di antara Austria dan Jerman, negara ini juga salah satu yang nggak punya bandara. Kalau kamu mau mengunjungi negara ini, kamu bisa berkendara dengan mobil, kapal, atau kereta dari Swiss atau Austria. Sekedar informasi aja guys, negara ini mempunyai luas hanya 160 km atau kurang lebih 4 kali lebih kecil daripada kota Jakarta. Kelima, Andorra. Andorra adalah negara yang berada di tengah-tengah antara Spanyol dan Prancis dan merupakan salah satu negara yang tidak mempunyai bandara, tapi ada sekitar 5 bandara di sekelilingnya. Untuk mencapai negara ini dari kelima bandara tersebut, kamu hanya butuh waktu kurang lebih 3 jam saja. Itulah guys, 5 negara di dunia yang gak punya bandara. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.